Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa kali dah datang ke Masjid Bukit Indah untuk berbuka puasa? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga? Tak, saya dah lama dah masuk Islam. Dah lama? Tahun 2015. Oh, 2015. Ibu dari mana? Saya dari Sarawak. Sarawak? Macam mana you Sarawak, daerah mana? Saya Sibu. Sibu ah? Macam mana you terpanggil untuk meluk agama Islam? Saya minat ni dari sekolah lagi. Masa tu umur berapa tahun? 14 tahun. Sekarang? Sekarang dah 34 tahun. 34? Berapa anak dah sekarang? Tak ada lagi. Bagaimana dengan pengalaman berbuka puasa di Masjid Bukit Indah? Alhamdulillah, saya suka kat sini. Lagi pun sini memang tempat kita orang belajar. Dah berapa tahun belajar dengan Ustaz? Saya Ustaz Aiman. Saya bermula dari 2015 Ustaz Johar. Lepas tu Ustaz Johar besar. Lepas tu dengan Ustaz Aiman. Oh, macam ni kalah lah pakcik. Dah 10 tahun. Oh, tak ada. Macam mana boleh terbuka dulu tau? Dulu saya dengar orang ustaz ni, dia cikgu lah, cikgu guru kelas kita orang, dia belajar mengaji. So bila masa agama ataupun pendidikan moral, kita carilah sebab dia ajar berkaitan dengan sirah, macam sirah Nabi kan. Lepas tu dia mengaji tu, dia punya suara tu sedap, lunak dia punya suara. Tu yang menyebabkan kita rasa suka dengar. Itu je sebenarnya, dari suka dengar je dengan mengaji. Masa tu macam tak di lagi nak masuk, tak terfikir nak masuk, cuma dengar je. Warga you sekarang di Sibu? Iya. Mereka masih lagi amalkan? You masih lagi Kristian. Ada konflik tak mula masuk tu? Tak ada sebab, alhamdulillah. You cuba dengan baik lagi lah. Maaflah pakcik tanya, engkau tanya, you ni dari suku apa? Saya suku Melanau. Melanau? Melanau majoriti? Melanau dia dua. Melayu dengan Melanau, Melayu dengan Melayu. Melanau Islam dengan Melanau. Melanau-Melanau. Maksudnya Melanau Kristian. Mana majoriti? Majoriti dia Melanau, Melayu. Sebab dia Melanau dia luas tu yang majoriti. Ramai lah kan? Jadi you rasa berbuka puasa ni sama tak rasa macam di kampung ke? Di Sibu? Maksudnya berbuka sana ke apa? Di sana. Perbezaan dan persamaan dia. Makanan macam ni ke ataupun lain makanan dia? Sejak saya masuk Islam ni, saya jarang berbuka kat sana. Ataupun lebih berpuasa kat sana lah. Saya memang lebih kepada sini. Macam mana you boleh sampai ke Semenanjung, ke Ampang, ke Kuala Lumpur? Saya sampai di KL ni 2009 bekerja. Jabatan mana? Saya kerja ni dia retail je. Maksudnya ada pasien compression. Dah berapa tahun bekerja tu? Dari 2009 sampai 2013. Bagaimana penerimaan kawan-kawan di Semenanjung, di Kuala Lumpur, di Ampang? So, alhamdulillah, diorang lebih suka lah. Diorang galakkan macam, diorang sokong. Diorang terima dengan, alhamdulillah. Hari raya tahun lepas, you raya di mana? Saya raya di rumah mertua saya. Rumah? Mertua saya. Di mana tu? Kelantan. Oh, Kelantan. Ya. Jadi bagaimana penerimaan dia orang sana? Alhamdulillah, dia orang terima saya dengan baik. Alhamdulillah. You makan budu? Makan. Nasi dagang? Makan. Nasi belauk? Makan. Lagi apa yang istimewa di Kelantan? Kelantan dia banyak belauk-belauk dia. Tapi yang paling suka tu belauk makan, masakan Thailand lah. Kalau you masak macam mana pula? Belauk apa yang you masak? Saya masak macam biasa je. Tak sama macam ni? Sama juga. Sama. Kalau masak daging macam mana? Masak ayam? Ayam buat sup lah biasanya. Buat sup ataupun masak kicap. Ya. Jadi setelah you berapa tahun you kahwin? 7 tahun.
ada persamaan ataupun perbezaan nilai. Maksudnya macam mana? Yalah, macam orang Melayu kan. Bila raya balik kampung, satu, yang kedua, cara makan dia. Yang tu, sedikit banyak tu macam adalah juga. Macam kalau Christmas, kita makan jajan-jajan je. Kalau macam raya ni, macam ketupat, rendang, macam tu kan. Oh, kalau Christian lain ni? Christian dia masakan juga, cumanya yang makan besar macam ni kita untuk ujung tahun. Biasanya kita buat ujung tahun lah, kalau family saya lah. Dia panggil makan apa tu? Makan besar? Tahun baru. Tahun baru? Yang 25 Disember? 25 Disember tu kita buat makan jajan-jajan macam tu. Yang Januari, yang 1 Januari itu ya? Ya, yeah, betul. 31 Disember. Ya, yeah. Yang itu untuk makan-makan macam besar macam ni lah, makan satu keluarga macam tu. Dia kebesaran di sana macam mana? Ada ayam tengah ke, daging ke, lembu ke? Tapi tak adalah yang cak seko tu, tak ada macam tu. Tak adalah ayam kulit, ikan apa, kambing kulit tak ada. Dia macam biasa dia, macam air panggang, daging panggang macam tu. Jadi bila sekarang ni, you dah bercampur, you boleh terima kelakuan, perangai, karakter kawan-kawan kita? Alhamdulillah boleh. Boleh? Boleh. Di Kelantan mungkin berbeza sedikit sebab dia kampung kan? Ya, ya betul. Itu pun boleh terima? Boleh, alhamdulillah. Saya boleh terima. Itulah kira, alhamdulillah saya disambut dengan baik. Kalau cakap masuk Islam pun dia kira dengan macam alhamdulillah diterima dengan baik oleh family walaupun lain agama. Balik pun tak ada masalah. Macam saya balik kadang-kadang setahun dalam 3 kali 4 kali macam tu balik, balik Sarawak. So kadang pas balik Sarawak balik Kelantan. Dan itu adalah rutin saya. Kadang bila tak cuti baru saya pergi kelab semua. Kalau pemakanan di kampung di Cebu macam mana? Dia ayam sembelih ke ataupun? Oh, kalau untuk tu, kalau macam contoh, kalau macam mak saya pelihara ayam, dia orang nak makan ayam tu, dia orang takkan bagi saya makan ayam tu sebab dia orang cakap ni bukan yang orang Melayu sembelih. Ah, macam tu maksud dia orang. Dia orang akan suruh saya beli, cari benda lain. Ah, macam itulah. Oh, beli di bandar lah. Ya, yeah, bandar betul. Cebu. Lagi satu, dia orang takkan cari, takkan bagi benda yang tak elok dalam rumah tu lah. Contoh saya balik, dia orang takkan letak benda tu kat rumah. Ataupun dia orang akan cakap guna. Lagipun saya ada macam bila balik tu saya ada pinggan mangkuk sendiri lah. Tak adalah macam susah sangat kan. Bila you balik Malaysia, dia masuk kotak lah. Saya, kalau saya balik Senanjung, saya akan simpan balik barang tu. Memang khas untuk saya. Sebab family saya memang titik berat pasal benda ni. Dia orang tekan kan sebab dia orang tak nak bercampur. Jadi apa pesan ibu you datang ke Semenanjung? Pesan tu tak tahu yang dia orang kan selalu pesan macam kalau saya masuk Islam, lebih-lebih bila saya masuk Islam ni, dia cakap dari segi pemakanan kena jaga, dari pakaian jaga diri lah. Macam tu. Kalau dulu dia orang pesan juga, cuma bila bab pemakanan tu dia orang tak risau sangat. Sebab dulu makan je lah apa je yang ada kan. Kalau sekarang ni dia orang cakap sebab dia orang cakap kalau Islam ni dia tak macam yang agama lain. Dia orang tahu tapi itulah, tak ada hidayah lagi untuk dia orang. Dalam keluarga berapa orang yang masuk Islam? Buat masa ni baru 2. Dua? Ya. Kakak, adik? Adik. Adik. Di mana dia sekarang? Dia dekat Sarawak. Oh, Sarawak. Ya. Dia baru je masuk. Tak sampai setahun lagi. Baru yang 2 bulan ke 3 bulan macam tu. You yang flower ke ataupun inisiatif dia sendiri? Inisiatif dia sendiri. Itu alhamdulillah. Dia masih sekolah lagi lah? Tak, dia kerja dah. Oh, kerja. Kerja di sana lah? Kerja kat sana. Jadi, akhir sekali apa you punya pesan kepada kawan-kawan di Sarawak ataupun di mana-mana Malaysia? Pesan untuk yang mu'alam ke atau macam semua je? You tak ada rasa di anak tirikan ke masa you belajar kat sini? Oh, yang kira ada rasa janggal ke? Pada mulanya ya janggal. Sebab bila belajar tu kan kita rasa macam tak kenal, tak tahu, kita rasa janggal. Lebih lagi dengan orang yang boleh mengaji, kita rasa macam awkward sangat. Macam rasa macam
tak selesa pun ada macam, sebabnya kita ni tak pandai, kita tak tahu apa yang kita pelajari. Bila dengan dia orang macam lama-lama bila dah kenal orang, sebenarnya kita tak payah malu pun sebab dia orang terima kita dengan baik. Alhamdulillah. You dah khatam Al-Quran? Untuk sendiri dah, tapi untuk dengan orang belum. So ni pun boleh baca tapi masih merangkak lagi. Okay, terima kasih Pakcik. Uncle ucapkan selamat berpuasa, senang hati dan selamat hari raya di Kelantan eh? Ya. Di Kelantan. Ada apa lagi yang you nak sampaikan? Terima kasih. Siapa nama tadi? Nur Kalisha. Nur Kalisha. Dalam bahasa Melayu apa maknanya tu? Yang Mulia. Yang Mulia. Nur Kalisha. Nur Kalisha Yang Mulia daripada Sibu, Sarawak. Terima kasih. Apa lagi? Selamat berbuka. Selamat berbuka.